Pada 10 Julai yang lalu, Sony baru saja melancarkan sebuah lagi telefon pintar terbaru daripada mereka, iaitu Sony Xperia 1 Mark 6. Dan penawaran harga yang dilihat adalah lebih mahal daripada model keluaran sebelum ni semasa ia mula-mula dilancarkan, dan ini adalah merupakan peranti kelas mercu. Persoalannya, dengan kenaikan harga yang ditawarkan ini, adakah prestasi dan juga kemampuannya juga meningkat? Untuk menjawab persoalan ini, apakah anda lihat dulu spesifikasinya di skrin anda sekarang? Baiklah, saya mulakan dulu ulasan Sony Xperia 1 Mark 6 ni dengan bercakap mengenai skrinnya. Skrinnya hadir dengan saiz 6.5 inci LTPO OLED bersama dengan tahap kadar segar semula 120Hz. Berbeza dengan model sebelum ini, kebolehan resolusi paparannya telah diturunkan kepada resolusi Full HD dan bukan lagi 4K. Tapi, kebolehan resolusi tinggi yang dikorbankan ini tak adalah memberi kesan besar sangat kepada kualiti paparan, sebab sepanjang tempoh hujan, pengalaman saya tengok movie, main game dan sebagainya masih lagi cantik, jelas dan terang. Kalau anda tengok bezanya pula, ni dah memang macam design standard Sony, dengan Sony masih mengekalkan bezel yang tebal di bahagian atas dan juga bawah. Untuk bahagian atas ni, saya tak ada masalah sangat sebab ia tak mengganggu sangat pandangan saya semasa menggunakan peranti. Tetapi untuk bezel yang tebal di bahagian bawah ni menjadikan dagunya tu nampak tebal dan saya kurang gemar. Terdapat juga fungsi imbasan cap jari pada peranti dan ia terletak di bahagian sisi, iaitu pada butang kuasa. Sedikit mengecewakan apabila ciri imbasan wajah tidak tersedia pada peranti ini, sedangkan ia merupakan peranti kelas mercu dengan harga RM6,000 lebih. Sedangkan peranti pesaing dan juga peranti kelas pertengahan ataupun peranti bajet sekalipun dah menyediakan ciri imbasan wajah, tetapi tidak pada Sony. Melihat kepada rekaan, saya boleh katakan Sony ni cukup setia dengan rekaan yang sebegini, sebab dalam model-model sebelum ni pun rekaannya hampir sama dan sekali pandang saya dah boleh tahu ini adalah telefon Sony. Untuk rekaan, saya boleh katakan ia cukup kemas dan tampak kukuh. Peranti ini hadir dengan persediaan dua warna di pasaran Malaysia, iaitu warna black dan juga warna khaki green. Panel belakang ni, kalau anda boleh tengok di skrin sekarang, ia hadir dengan binaan yang bertekstur dan menjadikannya terasa kemas dan juga selesa dalam genggaman. Lagi satu yang saya suka dengan rekaan peranti ini adalah tubuh peranti ini tidak mudah terlihat kotor dengan kesan cap jari. Bingkai sisi peranti pula diperbuat daripada logam dengan alur V berukir untuk kemasan premium dan juga teguh bagi cengkaman yang lebih baik, khususnya bila saya gunakan dengan sebelah tangan. Terdapat juga tiga bonggol kamera pada bahagian belakang ni dan disusun memanjang ke bawah bersama dengan lampu LED flash. Butang fizikal macam butang kuasa, laras suara semuanya diletakkan di bahagian sisi. Special sikit pada phone Sony ni sebab dia ada butang fizikal tau untuk ambil gambar. Jadi bila anda ambil gambar dalam bentuk landscape macam ni, anda akan rasa seolah-olah menggunakan kamera digital. Beralih pula pada bahagian penggunaan dan perisian, di mana sistem operasi yang digunakan adalah Sony Xperia UI yang bersih, kemas, ringkas dan paling penting tak serabut dengan isu banyak aplikasi gendut dan sebagainya. Dan ia juga menggunakan chip pemproses Snapdragon 8 Gen 3. Secara keseluruhan, pengalaman menggunakan peranti ini terasa sangat responsif, lancar tanpa sebarang isu, memainkan permua dengan paparan resolusi tinggi dan juga secara berulang-ulang dalam tempoh jangka masa yang agak lama juga tak ada masalah tanpa saya perlu berdepan dengan isu lengah masa dan sebagainya. Okey, untuk ruang simpanan pula, Sony Xperia 1 Mark 6 ini hadir dengan saiz memori 12GB RAM bersama dengan saiz storage 256GB. Okey, kalau anda rasa tak cukup, kad microSD juga boleh digunakan untuk mengembangkan saiz storage. Okey, sekarang kita beralih kepada bahagian kamera. Bila sebut pasal Sony, kita teringat kamera. Bila teringat kamera, kita sebut pasal Sony kan. Jadi sekarang saya nak cerita pasal kameranya. Kameranya hadir dengan sistem kamera 48MP tambah 12MP tambah 12MP bersama dengan lensa Zeiss. Hasil gambar dengan tetapan asas ni memperlihatkan gambar dengan kejelasan yang baik, tapi warnanya agak pudar dan pencahayaannya tidak konsisten. Tangkapan gambar zoom pula memberikan hasil tanggapan yang lebih lembut dan pudar, bahkan dalam beberapa keadaan, ciri zoomnya ini juga menyebabkan hasil gambar tu nampak kabur. Rakaman video pula boleh dilakukan dengan resolusi HD dan 4K dengan 120fps yang agak baik. Baiklah, kita beralih pula pada bahagian bateri, di mana baterinya hadir dengan kapasiti bateri sebesar 5000 mAh, di mana ia menyokong pengencasan 30W dan juga nirwaya 15W. Dari segi ketahanan bateri pula, saya boleh katakan yang ketahanan bateri pada telefon ini adalah agak baik, di mana ia mampu bertahan sepanjang hari dalam corak penggunaan yang biasa.
Contohnya bila daripada pagi sebelum saya masuk office sehingga orang kata sebelum saya nak tidur jam 12 malam macam tu, battery ni masih boleh bertahan sepanjang hari dengan sekali pengcasan saja. Jadi biasanya saya hanya dalam sehari saya perlu cas sekali saja. Baiklah, seterusnya adalah bahagian audio, di mana ini adalah apa yang saya suka pada peranti ini dengan sistem audio ni yang saya rasakan cukup cemerlang. Tak ada yang kurang, bunyi yang dihasilkan lantang, jelas dan tak pecah. Muzik yang dimainkan menerusi Spotify kedengaran rata menjadikan pengalaman mendengar muzik, menonton video dan juga memainkan permohonan menggunakan peranti cukup mengujakan. Baiklah, seterusnya saya nak cakap pasal kekurangan, di mana saya perlu jujur kat sini yang kamera peranti ni saya rasakan bukanlah apa yang dimahukan oleh kebanyakan pengguna kat luar sana. Biasalah, sebab biasanya kita kalau nak ambil gambar mesti kita mengharap hasil gambar tu dia nampak cantik dengan sekali tekan butang, macam betul tak? Tak perlu nak lalui banyak tetapan manual. Tetapi untuk kamera ni pula saya rasakan ia lebih sesuai untuk golongan profesional yang suka set dulu setting kamera secara manual sebelum melakukan tangkapan untuk hasil gambar yang dimahukan. Jadi senang cakap, Sony Xperia 1 Mark 6 ni dicipta khusus untuk penggemar Sony ataupun mereka yang suka mengambil gambar secara tetapan manual. Harganya juga agak mahal, RM6,499 dengan apa yang anda dapat dalam kotak hanyalah sebuah telefon dan juga buku manual. Lepas tu baterainya pula hanya menyokong pengcasan 30W. What? Dengan harga RM6,000 lebih macam ni, kalau nak compare dengan pesaing, diorang dah sediakan pengcasan dengan 120W, 80W, tapi Sony masih kekal lagi dengan 30W. Tapi secara keseluruhan, Sony 1 Mark 6 ni bukanlah telefon yang teruk tau. Tapi secara keseluruhan, sepanjang pengalaman penggunaan, saya boleh katakan ia sangat baik. Main game lancar, dengar lagu pun best, bateri tahan lama dan rekaan pula nampak premium dan berkualiti. Cuma dari segi berbaloi ke tak berbaloi tu, saya biar anda decide sendiri. Baiklah, itu saja daripada saya, Ash. Bye!